دمشير أعلى من النبلاء. الإمام الذهبي رحمه الله نوكل بكتان سفيان الثوري. سفيان قال ما رأيت الزهد في شيء أقل منه في الرئاسة. Aku tak tengok zuhud ni dalam apa, dalam apa perkara pun yang lebih, yang kurang dibandingkan masalah kedudukan. Kita akan dapati, kata Sufyan, orang yang mampu zuhud pada makan pakaian dia tapi tidak pada masalah kedudukan dia. Apabila sampai kepada masalah itu, dia akan berjuang dan bergaduh habis-habisan. Saya cerita bukan orang, saya cerita saya. Mungkin orang lain boleh share. Inilah masalah kita. Macam mana sekalipun, kita ni apa dengan pandai ceramah ke, hebat menghafal ke, banyak aktiviti ke, at the end of the day, yang menghitung amalan kita ialah Allah Azza wa Jalla. Yang paling kita bimbang ialah semua hal ini, bila balik kepada Allah, tidak ada apa-apa yang kita bawa melainkan untuk kedudukan kita, untuk nama kita, hamiah kita terhadap organisasi yang kita ada, jawatan yang kita ada, pangkat yang kita ada. Inilah perkara yang saya rasa, kata Muhammad bin Munkadir, 40 tahun aku berjuang menentang diriku sendiri. Inilah yang saya rasa saya perlu remind diri saya, yang sukar untuk saya hadapi. Mungkin juga sukar bagi tuan-tuan yang mendengar apa yang saya sebut ini. Kerana ramai, dalam riwayat Abu Hurairah, dia pensan apabila membaca hadis tentang Nabi kita masuk neraka orang yang beramal. Dia yuqal anta innahu qari, supaya dia kata dia qari. Yuqal jari, supaya dia kata dia berani. Semua orang ni zahirnya memang hebat dalam dunia ni, di sisi Allah tidak ada apa. Sebab Uwais Al-Qarani yang datang daripada Qaran, walaupun tak ada jawatan, tetapi lebih mustajab doanya. Kena ikhlas dia terhadap amalannya. Saya ingatkan diri saya semua, kerana masalah ini ialah masalah paling besar di dalam hidup kita. Sebab itu bab yang pertama, innamal a'malu binniyat. Dalam sebahagian buku sufi rahimahumullah, ialah sufi ni ada macam-macam, tapi minhum sada ahlu sunnah, dia kata mereka bermimpi bila ditimbang amalan satu orang tu, dia mimpi ditimbang amalannya, semua yang amalan dia tak berat, kerana ada semua ada dengan niat yang lain. Buat macam ni ada kerana ni, yang ni ada kerana ni, akan berceramah ada niat ada juga, tapi nak menunjuk pun ada juga. Kerana orang macam-macam, kerana sampul pun ada juga, macam-macam kan. Tapi akhirnya dia tengok yang berat ialah sekeping roti yang diberi pada orang miskin, yang masa dia beri, masa tu dia tak ada niat apa, memang tengok dia pun miskin, dia ambil roti dia bagi. Segala amalan dia yang lain tak dibandingkan dengan sekeping roti itu.